Nak tunjuk cara jahit. So ni kain-kain yang kita dah potong tadi. Okey, saya nak terus jahit dekat mesin jahit tepi. So ini saya gunakan mesin jahit tepi 4 benang. Kalau nak guna yang 3 benang pun boleh. Cuma di bahagian jarum ni kena masukkan 2 lembar lah. Maksud dekat bahagian yang belakang ni, bahagian yang dekat tempat letak benang ni, kita letak 2 benang terus. Okey, so tapi kena pandai letaklah supaya dia tak bersimpul. Jadi sebelum kita jahit, kita kena test dulu jahitan kita supaya dia punya apa ketegangan dia tu cantiklah. Ini contoh yang saya dah buat. So kalau nak tengok dia punya jahitan dia okey ke tak, contoh ni kan saya dah jahit ni, okey. Ni dah jahit tepi. So dekat bahagian luar ni kita akan nampak dia rapat, dia tak renggang. So kalau kita tarik pun dia memang akan nampak benang tu lah. Tapi bila kita macam tu dia akan balik semula kepada asal. Okey, berbeza kalau setting tu dia longgar. So bila kita jahit dia akan nampak macam merekah lah, dia takkan dapat balik. Okey, so setting lah sampai dia betul-betul dapat rapat. Okey. Bila dapat rapat tu kita boleh gunakan. Dia jahitan tu dah kuat sebenarnya sebab kita menggunakan 2 benang biasa. So dekat bahagian jarum ni kalau gunakan 4 lembar, so bahagian jarum 2 tu mesti benang jahit biasa. Yang bahagian paling tepi 2, 2 benang paling tepi kita gunakan benang yang kembang, benang bulu biasa tu, okey. Okey, so nak jahit dia sangat-sangat senang. Simple je. So mula-mula kita jahit sambung bahagian bahu ni. So bahagian bahu kita jahit dulu. So tadi kita dah potong terus 2 kan. Okey, jahit saja. Dia kalau nak cantik terus gunakan warna yang sama. Tapi saya malas nak tukar benang. Saya guna je lah benang warna krim ni. Okey, so okey, yang ini pun kita sambung terus. Okey, dah dapat macam ni. Kita nak sambung piping leher terus. So ni kain piping yang kita dah potong tadi. So saya terus cantum yang kita dah potong tu tepi tu. So cantum je guna jahit apa mesin ni. Okey, lepas tu kita kena lipat macam ni ha. So lipat macam ni. Lepas tu kita tanda hujung dengan hujung. Macam ni saya letak jarum satu dekat ni yang kita jahit ni. So lagi satu dekat bahagian hujung dia lah. Okay, so yang ini tanda hujung macam ni. Di bahagian leher ni. So kita pilih satu. Contoh yang ni saya nak buat macam ni. Satu. Ini kan dia tanda hujung juga. Dia takkan dapat sama dengan leher lagi satu ni. So kata pilih, saya pilih satu kat sini. So kita pastikan dia center macam tu. Nampak tak? Ada dua-dua bahagi sama. So ini hujung lagi satu. Ni hujung yang dekat jahitan bahu. Okay? So pilih salah satu. Satu dekat bahu. Satu dekat yang biasalah. So yang bahagian biasa ni, saya letakkan piping ni. Ni yang bucu lagi satu kan. Bahagian lagi satu piping yang bukan jahitan tau. So dia kena ngam lah. So piping dekat luar ni baju bahagian bawah. Yang ini piping. Piping kat atas lah maksudnya. So yang ini kita buat macam tu. Temukan dengan yang jahit sambung ni. Okay. Jahit sambung macam ni kita temukan. Okay, dapat macam tu. Okay, dapat macam tu. So kita akan mula jahit. Dia akan dapat macam ni. Dia memang takkan sama eh. So ini memang yang macam ni lah sebab dia piping kan. Okay, so yang ini kita buka, lepas tu basi ni kita tolak lah ke belakang pun boleh. So kita akan jahit daripada bahagian sini guna mesin jahit tepi ni juga. So sambil jahit, okay, sambil jahit kita akan tarik sedikit. So yang ni kita pegang dulu macam ni, tarik anggaran lebih kurang. So yang jarum yang ni jangan cabut dulu eh. Okey, so kita akan jahit dia. Pastikan bersambung lah. Okey, jangan ada yang bahagian tak terjahit. Sebab kita jahit sekali 3 helai kain ni.
piping 2 helai, baju 2 helai. Okey, lepas tu lihat je. Okey, bila dah dekat sampai dengan jarum ni, nanti kita boleh buka. So, buka je dan kita pegang dekat yang mula-mula ni pula. Okey. Untuk kelebaran piping ni bergantunglah, kalau suka kecil boleh buat kecil, boleh buat 3 suku pun boleh. Okey, 3 suku boleh. Nak buat, tapi biasanya tak ada orang buat lebih 1 inci. Lebih 1 inci tu dia jadi tak cantik, kurang cantiklah pada saya lah, tapi ikutlah kalau korang suka yang besar. 1 inci ni pun dah just nice dah bagi saya lah, dah okey dah. Dia tak kecil sangat, dia tak besar sangat. Okey je, macam kita pakai baju t-shirt tu kan. Okey, macam tu. So, dah sampai kita punya tempat asal kita jahit tadi. So, dapat macam tu lah. Okey, dia memang akan kecil sikit sebab dia dekat, dia kemasan leher kan. Dia macam tu. Okey, nampak tak? Cantik kan? So, nanti kita akan kemaskan dengan tindih basi ni. Okey, so lepas ni kita terus jahit untuk tangan. So tadi bahagian tangan yang ini kita bentang macam ni lah. Okey, bentang macam ni. Lepas tu saya tak suka ni ha, basi yang terlebih benang ni, so saya tutup. Okey. Okey, lepas tu ini yang kita dah tanda snip tadi bahagian tengah tangan. So kita temukan dengan bahagian bahu ni, jahitan bahu ni. Kan ni bahu ni kan? Tak kisah depan ke belakang, yang bahagian tangan ni tak kisah ni bahagian depan ke belakang ke, tak kisah dia sama je. Yang penting bahagian tengah bertemu bahagian tengah macam ni. Okey, so kita mula jahit ni dan pegang bahagian ketiak ni. Ni ketiak baju, ini ketiak tangan macam tu, hujung-hujung. So kita jahit je. So cara macam ni dia takkan macam ada lebihan tangan yang banyak. Biasa kalau kita jahit style yang kita cantum dulu sisi, kita cantum dulu tangan. Biasanya kita akan jadi tangan tak ngam. So dia akan macam tu kan. So kita jahit lagi satu dekat sini. Terbalikkan je. Okay. Sama juga teknik dia. Hujung ketiak ni, ketiak baju, ketiak tangan, kita temukan macam tu. Dan kita jahit je, okay? So dalam masa yang sama ni kita kemas-kemaskanlah bahagian ni. Okay, so buat yang sama pada tangan lagi satu. Okay, ni saya tunjukkan satu sahajalah. Okay, lepas tu buatlah lagi satu. Okay, so yang ni siap satu. Okay, nampak tak yang ni? Okay, so daripada bahagian luar kita check juga. Kadang-kadang kita tak terjahit, dia akan dapat macam tu. So cantik je kan, tak ada berkedut, tak ada apa kan. Cantik je, okay. Dia dapat macam ni, so buat lagi satu. Yang ni saya tak tunjuk lah sebab saya nak jimatkan masa kan, tak ada nak tengok lama-lama. So terus dia jahit cantum yang hujung tangan ni. Okay, so hujung tangan ni temukan macam ni dan jahit lah. Okey, cantum. Yang ni tak ada basi tau. Tak perlu risau. So, pegang ketiak ni. Tapi kena kain yang memeri. Korang cari kain yang memeri. Banyak kain yang memeri dekat pasaran. So, boleh, kalau tak pasti boleh tanya seller. Dan nanti saya akan letakkan contoh-contoh kain di link description, di description box. So, ni hasil dia. So, kita dah jahit cantum kan. Okay, cuba kita tengok dekat bahagian ketiak ni. Kan okey je kan? Ha. Okay, lepas tu kita tengok bahagian luar. So yang ni saya tunjuk satu bahagian sajalah. So yang belah lagi satu ni nanti buat sendiri. Sama je step dia. Kita cantum bahu. Lepas tu kita cantum sisi. Nampak tak? Dia tak kedut-kedut. Okey je kan?
Elok je dapat tu. Bahagian ketiak pun okey je. So, kebanyakan blouse saya memang saya guna style macam ni. Terutama untuk kain yang memeri. Sebab saya memang suka sangat blouse dan baju yang guna kain memeri ni. Terutama mohscrape lah. Kalau lycra tu saya kurang sikit sebab dia agak membentuk. Dia melekat lah dekat badan. Jadi tak selesa dan tak menutup aurat dengan sempurna lah sebenarnya. Okey, kalau yang macam mohscrape ni dia breathable. Kain dia selesa dipakai, sejuk. Lepas tu corak-corak dia pun cantik, dia mudah kering. Lepas tu ironless, kita tak payah nak gosok, tak berkedut. Nak jahit dia sangat senang. Sebab tu saya suka. So leher, saya selalu buat macam ni je, piping macam ni. So sangat-sangat senang dan cepat. Saya tak payah guna pola pun kalau nak guna baju, nak guna cutting macam ni. Lepas tu dia mudah kalau kita rasa badan kita dah membesar, dia mudah muat je. Masih nampak okey dekat kita pakai. Kalau kita kurus pun masih okey bila kita pakai. Yang penting bahu dia. Bahu ni kena lebih kecil 1 inci daripada bahu kita. Okey, tapi kalau kita, contoh yang saya buat ni 15 inci. Kalau bahu kita 16 pun dia masih cantik. Dia masih terletak elok. Tapi kalau bahu 14 tu dia agak jatuh sikit lah. Tapi kalau blouse, cutting blouse yang basic ni, okey je kalau jatuh sikit. Sebab tu tak perlu span. Dia masih nampak okey. Taklah gedoboh kan. Okey, so yang sebelah lagi nanti korang buat sendiri. Step yang sama. Dan saya nak tunjuk bahagian yang cuff ni. So, hujung tangan ni macam saya cakap. Kalau kata tak ada cuff pun, ukuran ni dah just nice. Dah tengok saya pakai contoh. Hein? Kalau kata tanpa cuff lah. So, ni saya pakai. Nampak tak? Dia masih okey je. Nampak macam baju kurung moden biasa je kan? Okey je kan? So, korang guna je ukuran ni 5 inci ni. 5 inci ni dah just okey dah. Dia tak terlalu besar. Dia tak terlalu kecil. Kalau nak ambil uduk pun masih kita boleh selak elok-elok. Dia mudah selak macam tu. Okey? Sebab dia memeri. Kalau kata tangan korang besar pun jenis chubby, kita boleh tarik macam tu. Okey je. Kan? Tapi yang ni saya nak tunjuk cuff sebab saya suka pakai baju yang ada cuff. Jadi saya nak tunjuk yang guna cuff. Okey? So ini adalah yang kita dah potong kain tadi. So saya nak cantum bahagian hujung ni. Macam piping tadi sama je. Okey? So yang ini kita cantum. Okey, bila dah cantum macam ni, kena lipat dua sama macam piping tadi. Teknik dia sama macam piping, cuma yang ini kita tak adalah apa ni kan. Kita lipat dua terus macam ni. Lepas tu sama juga teknik dia, tapi kalau tak nak pun boleh, tak nak tanda yang satu lagi sisi ni pun boleh juga. Terpulang lah macam, sebab saya malas nak ni. So saya nak apa, tak nak bagi dia bergerak. So macam ni. Sebab dia kecil, so dia mudah handle lah. Dia tak sama macam piping leher tadi. Kalau nak guna style macam tadi pun boleh kita tanda satu sisi. Hujung ni tanda satu sisi. Dan kita buat macam ni. Satu lagi tanda pun boleh. Tak ada masalah. Okay. So ini saya tak nak guna cara macam tu. Sebab dia senang je. Kita tak payah tanda sisi-sisi macam tu pun. Kita dah boleh sebenarnya. Sebab dia kecil kan. Kita mudah nak tarik kain tu. So ni pastikan di bahagian luar lah. Okey, piping ni kat luar, baju ni kat dalam. Okey, so kita nak jahit sama macam tadi. Okey. Dan pastikan kita jahit piping ni dekat luar. Cuff ni kat luar lah. Kita tak nak baju yang dekat luar, kat atas. Sebab kita nak tarik dia nanti. So, tapi pastikan yang ini dekat, masuk dalam eh. So, nanti kita nak jahit ni, kita nak tarik sampai dapat. Okey. So, mula-mula kita jahit sikit dulu sebelum kita nak tarik tu. So, pastikan dia tercantum dua ni. Okey. Dah jahit sikit. So, yang ni saya nak tarik, okey. Tapi tarik dia tarik sikit-sikit lah, okey. So, pastikan yang kita tarik tu cuff ni. Yang bahagian bawah ni biar je. So, kita tarik sikit-sikit lah. So, kita jahit. Kalau tak pasti, korang boleh apa? Korang boleh pin eh. Pin dulu. Macam saya malas lah nak pin. Korang rajin. Korang pin lah eh. Oh, pin dah jatuh. Okey. So, yang ini. Tarik je. Pastikan dia lebih je. Tapi yang penting buat sikit-sikit. Jangan buat sekali banyak. Jangan tarik. Jahit sekali banyak. Lepas tu kita dah pening. Dia jadi tak sama. So, jahit sikit. Kita tarik sikit. Jahit sikit. Tarik sikit. Okey. Macam ni.
Okey, kan dia dapat sama balik dah. Senang je. Orang tak perlu risau. Pakai muskrip ni sangat-sangat mudah untuk handle lah kalau kita nak jahit ni kan. Sebab dia mudah mengikut yang kita tentukan ni. Kita tarik ke sini dia ikut. Berbandingkan yang kain biasa tu dia susah sikit. Ah, dah siap macam tu. Nampak tak? Ah, cantik tau. So ni saya test pakai sebelah macam ni. So korang tengok eh. Ah, dia dapat ngam je macam tu. Nampak tak? So korang nak kecil lagi, korang kecilkanlah lagi 3 inci. Macam ni saya buat 3 inci setengah. So tadi saya ada buat yang 7 inci. Sekejap saya ambil yang 7 inci tu. Dia okay, saya buat 6 inci. So 3 inci kali 2, 6 inci kan. So ini saya buat yang ini 6 inci. So dia memang ngam-ngam macam tu. Yang ini saya buat 3 inci setengah. So 7 inci. Masih okey, dia tidak ni sangat. Yang ini saya buat lebar sikit, nampak tak? Yang itu tak lebar sangat. Yang ini lebar lah. Ini saya dalam 1 inci setengah. 1 inci setengah. So yang ini saya buat 1 inci. 1 inci. Macam tu. So ikut korang lah nak guna yang mana. Yang ini simple je. Yang ini dia nampaklah cuff dia tu. So terpulang pada korang nak guna yang mana. Okay. So yang ni saya dah buat dah. Dah siap. Okay. So sama cara dia. Buat lagi satu. Okay. Lepas dah jahit sambung tadi, so ni saya dah siapkan kedua-dua bahagian. Okey kan? Bila dah siap ni, kita nak jahit kemasan di bahagian leher ni. So leher ni belum siap lagi sebenarnya. Dia memang dah cantum tapi kita nak jahit kemasan supaya basi yang kat dalam ni dia tak mengganggu. Bila kita pakai tu dia bergerak-gerak macam tu, so dia tak kemas kan. So apa kita perlu buat, kita kena tolak basi ni di bahagian baju macam tu kan. Lepas tu kita akan jahit tindih. Tapi kita nak jahit tindih bukan daripada bahagian dalam ni, kita nak jahit daripada bahagian luar. Okey, jadi cara nak jahit dia senang je. Kita bermula daripada bahagian tepi sama macam kita jahit piping tadi. Semua mula daripada tepi sebab kita nak sembunyikan jahitan tindih, matikan jahitan tu supaya dia kemas. So kita akan tindih, kita akan dapat rasa sini bila kita pegang ni kan, dia tebal kan sebab basi ni kita tolak ke arah baju. Ini piping, ini baju kan. So kita tolak ke arah macam tu. Kita jangan macam ni eh. So bila macam ni dia akan pergi dekat piping ni, dia jadi tak kemas. So tak guna kita jahit tindih nanti. So kita nak kena tolak bahagian sini. So bila tolak ni kita akan dapat rasa tebal lah sebab basi tu lah. Okay, so kita akan tindih ngam-ngam di atas ni. So kita rasa lah masa kita jahit tu, kita sendiri yang rasa. Okay, so jahit mulakan ni tak payah nak matikan dulu pun tak apa. So jahit dia jangan tarik, so kita biar je. So kita ikut sahaja bentuk dia ni. So jahit sampailah siap. So jangan tarik, kita biar je. Okay. Ini kalau nak tegangkan lagi boleh. Dia akan dapat macam tu. Dapat warna yang, kalau warna yang sama dia cantik lah. Okay. So nanti saya akan tunjukkan hasil dia bila dah siap. So jahit slow-slow. Mata jahitan besarkan sikit. Biasa kalau kita jahit tu 2.5. Mata jahitan jarak tu dalam 3 ke. Bila jahit kain memeri macam tu. Dan tapak boleh tukar tapak teflon. Kalau nak guna tapak biasa pun boleh. Tapi kalau mesin korang dia belum lompat ke apa jahitan dia, so boleh guna tapak teflon. Okay. So macam ni dah siap lah. So kita matikan jahitan dekat bahagian situ. So kemaskan benang-benang. Okey, dah siap kita punya bahagian. Bahagian ni lah. Nampak tak? Cantik je kan? Kemas je kita punya bahagian piping leher ni. Macam tu. So yang ni kita tindih elok-elok. So dalam ni pun tindih elok macam tu. Surat dia nampak macam tu. Cantik dah. Kemaskan.
Okey, dah simple je. Lepas tu dah siaplah kita punya hujung tangan dah kemasan. So bahagian bawah ni kita jahit jahit biasa je. Kita jahit je piping biasa. Bukan jahit piping, jahit tindai biasa lah. So yang ini cara dia simple je. Saya nak tunjuk pun boleh juga. So bahagian hujung nampak tak kalau macam tajam macam ni. Kan nampak macam ni susah nak jahit. Yang ini kita bentukkan semula macam ni. Okey, potong je. Nak supaya dia mudah dijahit. Okey, so hujung lagi satu pun boleh buat macam tu. So kita potong sikit bahagian hujung ni. Okey. So dapat bulat macam tu. So, kalau rasa nak kemaskan lagi, boleh je samakan dua-dua bahagian ni. Samakan bahagian ketiak. Sambung bahagian ketiak ni. Pastikan sama bahagian ketiak. Lepas tu, baru kita jahit. Kalau nak jahit tepi dulu pun boleh. Jahit tepi baru jahit sekali lagi. Jahit tindih pun boleh, tak ada masalah. Ha, macam tu, dah nak samakan tu. Kalau kata nak samakan lagi hujung dia ni, nak bagi lebih lengkung dia elok sikit lah kan. So boleh je kita kemas-kemaskan lagi sebelum kita jahit ni. Nak pendekkan lagi ke kan. Sebab ni bahagian last. So boleh buat last lah macam ni. Okay, so nak jahit dia senang sangat. Okay, contohlah macam ni kan. So mula-mula lipat dulu satu macam ni. Kalau kata nak samakan dulu pun boleh. So kita ambil jarum. Okey, macam ni kita lipat dulu. Kata lipat 1 inci. So lipat 1 inci macam ni. Lepas tu hujung dia ni pun kita lipat 1 inci juga. Okey, lipat. Lepas tu tengah-tengah baju kita lipat 1 inci juga. Yang belakang pun sama. Buat yang sama eh. So katalah macam ni. So saya dah lipat. Lepas tu. Yang ni saya tak nak guna jahit tepi. So saya terus nak guna macam ni. So tolak je ke dalam sikit. Tolak ke dalam sikit macam tu. Dia nampak tak? Mula kita macam tu. Lepas tu kita lipat ke dalam sikit. Kita sembunyikan macam tu. So ini untuk yang tak nak ada jahit tepi. Okay, macam saya personally memang tak suka jahit tepi bahagian bawah ni sebab dia mudah tersangkut-sangkut. Jadi saya tak nak tersangkut-sangkut benang dia tu. Saya suka lipat macam ni. Kalau korang tak suka, korang boleh jahit tepi dulu. Kemudian baru ni. So ni yang kita dah bahagian tengah tadi. So kita biar je pegang dulu macam tu. Dan kita biar je macam ni. Dan yang ini tengah ni kita tolak masuk ke dalam juga. Jauh-jauh sikit eh. Bukan ngam-ngam dekat sini. So macam jauh sikit daripada yang kita nak ni. Lepas tu kita jahit sikit. Okay, jahit sikit. Lepas tu kita lipat. Daripada jauh ni kita lipat. Lepas tu nak tarik dia. Bukan bahagian atas yang kita tarik. Kita tarik bahagian bawah ni eh. Tapi jangan tarik terlalu kuat sangat sebab kita tak nak ada kiat. Okay. So jahit sikit-sikit dan kita lipat, jahit sikit, lipat, jahit sikit, lipat. Macam tu lah. Okay, macam tu. Dia senang je sebenarnya. Simple je, tak susah pun. Okay, jahit je macam biasa sampailah habis. So, nanti dah habis. Saya akan tunjukkan dia punya hasil dia. Okey, ni saya dah nak sampai hujung ni. So, dia akan dapat macam ni. Dia akan dapat ngam-ngam balik. Dia tak ada berlaku lebihan ke ataupun kurang ke. So, dia akan dapat ngam-ngam balik. So, kalau korang tak yakin, korang boleh pin dulu keliling banyak-banyak. Okey, so inilah hasil dia bila dah jahit. Okey, so ini balik. Okey, nampak tak dia punya hasil dia macam ni. So dia tak akan berlaku kiat yang banyak. So nampak tak?
So okey je sebenarnya style jahit macam ni. Nampak tak? Dia okey je. So belakang dia kemaskan, dia tak ada apa benang-benang jahit tepi ke apa ke kan. Dia tertutup rapat lah. So ni saya suka style macam ni. Tapi kalau korang tak biasa, korang boleh jarum buat banyak dulu, ataupun kalau nak jahit tepi dulu pun boleh, tak ada masalah. Okey, so dah, dah siap. So last sekali kita akan iron lah. So iron ni boleh iron terus sendiri. Saya tak perlu tunjuk lah cara iron dia, biasa je. So tekap, 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 tekap. Tekan-tekan. So untuk leher dan bahagian bawah baju ni. Jadi saya ucapkan selamat mencuba, dan yang penting jangan putus asa, jangan takut nak mencuba. Kalau salah tak apa, kita buat lagi, buat lagi, buat lagi. Okey, itu saja. Jangan lupa share video ni jika bermanfaat. Mungkin kita boleh ajak kawan-kawan yang lain, kawan-kawan kita, untuk sama-sama jahit baju sendiri, supaya kita dapat ilmu yang bermanfaat lah. Okey, jadi saya ucapkan selamat mencuba dan Assalamualaikum.